بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد، رحمة الله المهداة للعالمين، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kita tajwid, kita baca sampai mana? Hingga lepas. Lihat. Kita baca sampai mana? Hingga lepas. Kita masuk sifat kan? Sifat al-huruf kan? Sifat yang pertama kita bercakap untuk ada sifat dua bahagian. Sifat yang ada lawan dan sifat yang tak ada lawan kan? Betul tak? Dan kita bercakap untuk sifat yang ada lawan sebelum. Tetapi kalau kita kira betul-betul, kita akan tengok dia dua belah. 12 sifat bukan 10 kan. Dan kita bercakap untuk apa sifat yang pertama, al-hams wal-jahr. Sifat yang pertama al-hams wal-jahr. والهمس كده جت الهمس ini بمعنى عليكم السلام ورحمه الله. الهمس yang lembut itu dia ada huruf dia 10 dia ikut apa huruf dia 10 إنه نما ديابه فحسه شخص سكت كان بقى نما ديا حروف الهمس سبب ديابه حروف ينتأكوت يكود أبا يكود أنتو مخرج ديا تأكوت سابتو ديابه نما ديا الهمس سبب ديا كدوار لنبود دالي بدا بلو كده سلبستو ين أدا حروف ين كدوار atau sifat yang kedua itu sifat al-jah, itu bermakna kuat. Nama dia jah sebab makhraj dia kuat. Itu baki huruf bahasa Arab yang 19 harf. Selepas itu kita hari ini kita ambil untuk sifat yang ketiga, itu sifat al-shidda wal-tawassut وبينهما الشدة والرخاوة وبينهما التوسط. الشدة ين قوت دي أكتا حرف شديد معنى حرف قوت أتو أوراغيني أوراغ شديد معنى أوراغ ين قوت كنبا دي أكتا حرف يتو حرف ين شديد أتو حرف ين قوت سبب دي أبا وقتو كتا سبب سوارة كتا برهنتي انحباس جريان الصوت عند النطق بالحرف سوارة كتا وقت قد يسبد كتا بوتم سوارة تتوب سوارة كتا انتو كلوار حرف يتوب لو تتوب سوارة حرف تا كلوار ما تيمتونتو انتو كتا فهم الهمزة كلاو كتا ناسبد الهمزة مستي كتا بوتبا أ يتو وقت كتا كتا أ كتا بوتبا كتا تتوب انتو سوارة كتا بوتم سوارة كان سوارة تأكل وار تأدى سوارة تأدى نفس تأدى بابا يأكل وار ده بدون ملوت كده تتوب كل وار أو كل وار الهمزة يتوب تتبي كلاو كده تتوب كده كده بقى بكن همزة يتوب إني ألف فهم ده بإني حرف الحروف الشدة يتوب سموه بتشم القاف شنتو دي هذا لمسة تو آيات حروف تو أجد قط بكت
أجد قطين بكت. إتو أبا لبن لبن حرف. الألف والجيم والدال والقاف والطاء والباء والكاف والتاء. إتو حروف إتو لبن حرف. إتو نما دي حروف الشد. القاف كلو كده زبط. القاف كده كتبه أق أي كده تطب تطب أنتو سوارة كده تطب أنتو نفس كده تطب أنتو مولود كده جوجا kita tutup untuk mulut kita Ustaz Ramza. Untuk waktu kita sebut untuk harf itu Ustaz Ramza. Ke Ramza. Waktu kita sebut harf al-qaf, kita tutup mulut kita. Okey. Kita tutup mulut kita untuk keluar harf al-qaf itu. Okey. Apa lagi? Al-ba. Ab. Itu tak ada suara, tak ada nafas keluar. Kita tutup. Sebab itu dia kata huruf apa ni, Kak Ramza? Nama dia huruf al-shidda. Huruf yang kuat. Sebab waktu kita keluar bagi dia keras sikit untuk mulut kita. Halas? Huruf yang lain, baqi huruf bahasa Arab semua yang lain. Sorry, huruf al-tawassut. Huruf yang sederhana. Nama dia huruf apa? Dia lima huruf dalam kalimah apa? Lin Umar. Lin Umar. حروف التوسط. لين عمر لين عمر هي حروف أبا. التوسط يا دان أدا لقي أدا حروف لين. لين عمر. قبل مني كتب لجر. لين عمر هي حروف أبا لين. سلين حروف التوسط. ها؟ أبا؟ تداو سمو تداو؟ رخوة. ها؟ رخوة. اتمنى رخوة. الشدة والرخاوة. الرخاوة باقي حروف بس عارف كلام كنت تولى لين عمر دان أجد قط بكت. إتو حروف الرخاوة. كتابة شاري ننتي شاري سنديري. ها شاري بوكو لما بوكو لما. Untuk tengok apa huruf itu, lain umur itu. Ada sebab itu kita ada ajid qatin bakat huruf syidda. Itu nama dia syidda sebab kita tutup untuk suara dan tutup untuk nafas waktu kita sebut huruf itu. Dan yang kedua atau sifat yang kedua at-tawassut. Itu makna sederhana. Suara ini atau sifat ini sifat yang sederhana. Dia apa? Huruf dia lima dalam kalimah lain umur. Lain dalam bahasa Malaysia makna lembut. Umar Umar lembut lah wahai Umar ya. Macam orang suruh orang lain untuk dia jadi apa? Jadi orang lembut. Lin. Selepas itu yang akhir baki huruf bahasa Arab kalau kita tolak laban campur lima berapa? 13. Kalau kita tolak 13 itu baki itu huruf apa? Huruf ar-rakhaw. Huruf ar-rakhaw. Waktu kita berjakap sebelum itu حروف yang ada lawan itu 10 kan, tetapi kalau kita kira betul kita akan tengok dia sebelah. Sebab apa? Sebab itu. Sebab ini asyidda wa tawassut wa rakhawa. Ini tiga sifat. Asyidda wa tawassut wa rakhawa. Tiga sifat. Yang lain apa? Semua yang lain baki itu dua. Ini total semua sebelah. Sebelah apa? Sebelah sifat. Khalas? Sebab ini kita ambil hari ini tiga sifat ni. InsyaAllah nanti minggu depan kita akan sambung untuk صفات يان ترسني إن شاء الله الاستعلاء والاستيفاد إن شاء الله. أوكي. أبا. رين دوا لما تجنبا. تاو سيداو. فهم سيداو. فهم. لما رب تيجي بولان كن تجنبا مستيفاد تاما. Silakan, silakan. Tapi jangan suara kuat ya. Jangan kacau kita.
Okey, kita sudah sampai Al-Quran untuk muka surat 504 surah Al-Ahqaf, dan kita berjakab untuk apa? Ada satu doa yang penting untuk orang yang apa? Nak sampai 40 tahun. Kan? Doa penting sangat untuk kita. Nabi SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala ajar kita doa itu. Ya, untuk kita baca kalau kita sampai untuk 40 tahun. Okey, jom kita baca dulu atau kita tulis doa itu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون itu doa itu mula daripada kalimah apa? Rabbi awzi'ni. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Kalau sudah sampai untuk 40 tak baca doa itu, sila baca. Kalau sudah baca, alhamdulillah. Doa itu Allah SWT kata apa? Orang yang baca doa itu, selepas itu kata apa? Ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Ini mereka ini yang Allah SWT terima amalan yang baik. Ahsana ma amilu. Ahsana ma amilu. Ahsana ma amilu itu mana apa? Bukan amalan yang baik saja. Di antara amalan kita yang baik ini semua,
هذا عملان yang terbaik. Faham tak? Yang kita buat amalan baik, banyak. Semua bukan sama. Ada amalan ikhlas kita tinggi, ada amalan ikhlas kita rendah, kan? Ada amalan yang kadang-kadang kita semayang, kita latihkan, balik kerja latih untuk semua kita semayang untuk habis fardu itu habis. Kadang-kadang kita semayang tak mau habis semayang, kan? Sebab kita rahat, kita nak apa? Nak tambah, nak semayang banjang waktu baca Quran banyak macam tu. Ikhlas kita dalam semua amalan tak sama. Kadang-kadang kita puasa Ramadan, bila puasa ni bila Maghrib mai kan. Kadang-kadang kita puasa, kita semua buka puasa. Rasa sedap. Ikhlas kita tak sama. Allah Subhanahu Wa Taala bagi bahala ikut apa? Ikut amalan yang terbaik. Ikut amalan yang terbaik. Bermakna apa? Contoh untuk lagi faham. Kalau kita buat amalan hari ini Allah Subhanahu Wa Taala bagi untuk kita, contohnya kita bagi markah yang untuk kita lagi faham. Orang ambil sebelum markah. Dalam ikhlas dia, sebelum markah. Ada orang lain, Allah bagi, bukan orang yang sama. Allah bagi esok amalan yang sama, semayang yang sama, Allah bagi untuk dia apa? Dua bulan. Satu hari lagi Allah bagi sembilan bulan. Ada satu hari Allah bagi 100. Allah kira semua 100. Allah bagi pahala ikut yang apa? Yang terbaik, yang tertinggi. Kira untuk semua tinggi sama dengan amalan yang tertinggi itu. Kalau yang tertinggi untuk kamu sepanjang umur kamu 90, Allah bagi semua amalan kamu 90. Allah buang yang 10, yang 20 itu Allah buang. Allah bagi semua sama. Faham tak maksud saya? Itu. Ini maksud apa? Ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. أحسن ما عمل أحسن itu kata أفعل تفضيل أفعل التفضيل أحسن yang terbaik Allah terima yang terbaik yang lain yang kurang itu Allah tak mahu Allah buang Allah bagi Allah kira yang apa yang terbaik أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم semua dosa Allah buat apa نتجاوز Allah buang semua dosa Allah buang dan tajawazu an sayyiatihim fi ashabil jannah mereka ini akan masuk apa ahli syurga wa'da as-sidq itu janji yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala allazi kanu yu'adun ya Allah bagi untuk manusia wa'da as-sidq allazi kanu yu'adun janji yang terbenar yang terbetul yang Allah bagi untuk orang doa itu penting sangat untuk apa untuk orang yang Allah SWT macam kata sini apa hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana al-ashud bermakna apa sempurna umur kita umur ambab bulu itu umur yang tersempurna tersempurna dalam badan kita dalam kesihatan kita tersempurna dalam akal kita dalam semua sudah sampai untuk sempurna kita manusia kita macam bukit macam apa bukit atau gunung mula daripada bawah kita apa awal kita apa lahir kita apa tak kuat kan batu sampai kita naik umur kita ambil belum habis kita sudah sampai untuk apa untuk yang tertinggi tersempurna batu selepas ambil belum kita buat apa mula turun balik sampai kita mati wallahu alam mati bil tetapi kekuatan kita ya naik turun itu sebab itu Allah Subhanahu wa taala semua nabi Allah bagi dia jadi nabi bila umur dia berapa ambil belum kecuali kita bercakap sebelum itu Sayyidina siapa dan Sayyidina siapa? Sayyidina Isa dan Sayyidina dua sahaja. Yang jadi Rasul sebelum dia apa? Sebelum dia sampai untuk 40 tahun. Sayyidina Isa jadi Rasul awal dia keluar daripada perut ibu. Awal dia lahir. Siapa lagi? Waktu dia baby kecil. Tetapi bukan dia lahir. Dia waktu dia budak kecil. Macam umur Aliyah atau kecil sikit daripada Aliyah. Siapa? Nabi siapa? Masyur sangat cerita dia. Yusuf. Sayyidina Yusuf. Wa awhayna ilayhi latunabbi'annahum bi'amrihim hadha wa hum la yash'urun. Waktu dia dalam apa? Waktu adik beradik dia buang dia dalam telaga. Allah turun Sayyidina Jibril untuk dia. Dia kata nanti kamu akan jadi Rasul dan nanti kamu akan baca cerita ini semua untuk adik beradik waktu dalam keadaan tak rasa. Cerita yang ada di akhir cerita dia waktu di Mesir waktu dia mentiri. Dia bercakap dengan adik beradik dia kan.
Ya, dalam surah Yusuf itu semua syaitan ni ada kita baca sebelum ni. Ha, itu dua nabi itu saja yang apa? Yang dia jadi rasul atau dia sudah tahu dia diri dia rasul sebelum apa? Waktu dia budak kecil. Allah SWT angkat Sayyidina Isa umur dia berapa? Angkat Sayyidina Isa umur dia berapa? 35 umur dia. Ha? Jadi itu Allah Subhanahu Wa Taala sini semua nabi yang lain dia jadi rasul umur dia berapa? 40 tahun. Sebab dia umur itu umur yang al-kamal kata dalam bahasa Arab. Sempurna ya. Akal dia sempurna, sifat dia sempurna, akhlak dia sempurna, penciptaan dia sempurna, sudah sampai untuk 40. Ada juga sini dari ayat itu ulama faham satu urusan yang penting sangat. Apa itu? Yang paling rendah perempuan hamil berapa bulan? 9. Ya, 9 itu yang sempurna. 40. Yang paling rendah berapa? 40. Berapa? Berapa? Maknanya ada dua doktor sini di hadapan kita. Dia dua diam. Berapa? 36. 36 itu berapa bulan? Oh, baby. Ah, baby ya. Bukan 6. Ha? Yang daripada ayat itu dia faham. Ulama faham daripada ayat itu yang paling kurang 6 bulan. 6 bulan sebab apa? 6 bulan sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala kata dalam ayat lain yang paling sempurna untuk bibi kita dia apa? Dia ambil susu berapa? 2 tahun. 2 tahun berapa bulan? 24 bulan. Sini Allah Subhanahu wa taala kata apa? Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Dia hamil dan bagi susu sempurna berapa? 30 bulan. 30 bulan yang kalau tolak 2 tahun itu yang Allah kata di surah lain, ya itu baki untuk kita berapa? 6 bulan. Faham atau susah? Ha? Itu 6 bulan. 6 bulan itu yang paling rendah perempuan hamil. Yang paling rendah 6 bulan. Yang lagi turut, lagi kalau perempuan bersalin sebelum 6 bulan, baby itu akan keluar tak sihat. Kalau 6 bulan boleh dia hidup. Boleh dia hidup. Betul tak? Betul. Yang lagi kurang daripada itu dia mungkin hidup tetapi apa? Sangka yang tak kuat yang kan? Yang biasa dia akan mati. Yang lagi sihat khusus kalau di zaman yang apa? Sekarang ada alat kan? Mungkin guna dia, tolong dia tetapi zaman lama tak ada alat, tak ada itu semua. Sebab itu kalau dia 6 bulan dia mungkin apa? Mungkin dia akan hidup. Kenapa siapa yang kata itu Sayyidina Ali Nabi Talib? Ada satu cerita di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Umar. Di zaman Sayyidina Umar. Perempuan selepas 6 bulan kahwin dia bersalin. Suami dia kata apa? Anak ini bukan anak saya. Sebab dia faham mesti hamil berapa? 9 bulan. Sebab itu dia kata ini bukan anak saya. Di zaman itu tak ada sonar, tak ada itu, tak ada semua, tak nampak setiap bulan atau setiap 2 minggu, 3 minggu pergi untuk klinik kecil, perut itu semua tak ada. Sebab itu dia buat apa? Dia tiba-tiba isteri dia bersalin. Kawin bila? Dia kawin daripada 6 bulan yang lepas. Macam mana kamu bersalin sekarang? 6 bulan mesti ada 3 bulan lagi. Bi untuk Sayyidina Umar, kata isteri dia buat zina. Nak buat had atas isteri dia. Sayyidina Umar kata buat had habis. Sayyidina Umar juga faham itu. 9 bulan itu yang paling rendah. Kalau kurang daripada 9 bulan mana itu orang zina. Dia waktu itu dalam majlis itu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata bukan. Sal. Perempuan itu tak buat zina. Ini anak lelaki. Anak lelaki itu. Macam mana kamu faham itu? Dia faham daripada ayat itu. Dia kata sebab Allah SWT kata dalam ayat. Yang dalam surah Al-Baqarah itu. وفي صلوا حولين لمن أراد أن يتم الرضاع حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع حولين كاملين معنى دوتهن سيني الله سبحانه وتعالى كتبه وحمله وفي صلوه 30 تقبله بولن كلو دوتهن بربه دوبله أنبك بولن كلو كده تولى دوبله أنبك بولن ده يبدأ تقبله بولن باقي بربه باقي 6 bulan. Itu 6 bulan itu yang paling rendah untuk perempuan hamil. Faham tak? Sebab itu Sayyidina Ali kata bahawa perempuan ini bukan buat zina. Perempuan ini anak yang betul untuk lelaki itu. Dia faham daripada ayat itu. Faham? Faham itu. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ
حملته أمه كرها ووضعته كرها. حملته أمه وقت إبو دي حامل كرها. كرها دي رسا أبا دي رسا ساكت. Waktu ini untuk Buddha yang ada sekarang ni tengok, untuk tengok Allah SWT kata ibu kamu macam mana letih dalam kamu. Jangan marah daripada ibu. dia waktu dia hamil, dia kur, dia letih. Kan? Semua rasa kan tu letih, susah, perut besar itu semua. Wawadu'uhu apa? Wawadu'athu. Waktu dia bersalin juga, dia letih, dia susah. Dia sakit. Kan? Sakit. Dia sakit. Dalam dua keadaan itu sakit. Sebab itu kelebihan ibu tak sama dengan kelebihan apa? Bapa, ayah. Sebab itu ayah tak dapat apa-apa. Ayah tak dapat apa-apa. Sebab itu juga ibu kamu cinta atau suka kita bila? Sebelum keluar. Waktu kita dalam perut dia lagi, dia cinta kita. Tetapi ayah lain. Ayah mungkin rasa nanti selepas ayah anak itu dia umur dia besar sikit, dia mungkin baru rasa dia cinta untuk anak dia. Tetapi waktu dia kecil dia tak rasa apa-apa. Wah, ini saya ayah itu sudah. Betul, tak rasa. Tak rasa apa-apa. Apa yang orang tambah? Nak beli bambas, nak beli susu. Itu yang kita rasa. Duit kita hilang. Tetapi ibu lain. Ibu dari kecil dia apa? Dia rasa. Duduk saya duduk, tengok waktu baby duduk tolau itu buat tangan sini tengok macam tu kan. Tetapi lelaki tak rasa itu semua. Itu semua Allah SWT kata sini. Hamalatuhu kurhan wa wada'athu kurha. Dia letih dalam dua-dua. Sebab itu kelebihan ibu kita lagi tinggi daripada atau lagi banyak daripada Allah SWT suruh kita jaga untuk ibu kita tiga kali. Ummak, hadis Nabi SAW. Kan, tahu kan hadis itu? Tiga kali Allah sebut, Nabi SAW sebut ummak. Ibu kamu. Tapi ayah, sekali saja. Faham tak? Okay. Baik, itu doa itu jangan apa? Jangan lupa untuk baca. وأصلح لي في ذريتي جوجا دعائتو يا الله سبحانه وتعالى كتا دعاء انتو ذريتي تجوجا وأصلح لي في ذريتي كتا من تدبر الله سبحانه وتعالى جاجا انتو ذريتي كتا الله سبحانه وتعالى كتا دلام سورة النساء كان والذين إذا تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا كلو كتا تكد أته ذريتي كتا. Kalau kita nak zuriat kita orang yang baik, kalau kita tak tahu umur kita panjang sampai bila, kita akan jumpa anak kita waktu dia besar, waktu dia itu semua atau tak jumpa, kita apa? Allah minta daripada kita buat itu saja. Falyattaqullah waliyaqulu qawlan sadida. Takut daripada Allah dan waktu kamu berjakab, kamu syari apa? Berkataan yang terbaik. Waliyaqulu qawlan sadida. Dalam hidupan kita, sepanjang hidupan kita. Bermakna apa? Bermakna kita jaga amanah kita. Maksud Allah SWT. Jaga amanah kita. Faham tak? Wa inni apa? Wa aslih li fi zurriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Saya bertaubat. Habis. Saya balik kepada Allah. Wa inni minal muslimin. Kenapa dia tak kata wa inni minal mu'minin? Kita berjakab sebelum itu. Al-iman kita tak tahu. Tetapi al-Islam kita tahu. Al-Islam kita tahu kalau kita sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah habis kita jadi orang Islam. Tetapi al-iman lain. Al-Islam perbuatan badan. Semayang kalau kita tengok rukun Islam yang lima itu. Rukun lima kan Islam? Kan? Betul tak? Berapa rukun Islam? Lima. Apa itu tahu tak? Bunyi al-Islam ala khams, ha? Itu syahadat an la ilaha illallah itu apa? Kita berjakab dengan lidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua mahabih itu dengan bahasa. Yang kedua iqamatus salah. Bendidikan apa? Bendidikan semayang. Semayang itu kita buat apa?
badan kita, kita berdiri, turun, rukuk, sujud, itu semua perbuatan apa? Perbuatan badan. Selepas itu itu zakat, keluar duit, harta, semua perbuatan badan juga. Selepas itu puasa Ramadan, badan juga. Selepas itu al-hajj, badan juga, haji wa umrah, semua badan. Ini rukun Islam yang lima, itu semua apa? Perbuatan badan, perbuatan jawarih. Tetapi kita tengok rukun iman, berapa rukun iman tadi? 6. Enam ini kita tengok apa? Percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi, percaya kepada Rasul, percaya kepada qada wa qadar. Itu semua ini perbuatan apa? Perbuatan hati, bukan perbuatan badan. Sebab itu kalau orang tanya kita, kamu orang Islam, kamu kata apa? Jawaban kamu apa? Ya apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sebab kita yakin kita orang Islam. Kita sudah sebut la ilaha illallah Rasulullah. Kita orang Islam insyaAllah. Yakin. Tetapi kalau orang tanya, kamu orang iman? Tak boleh kata ya. Kamu kata apa? InsyaAllah. Sebab apa? Sebab itu ilmu al-ghaib. Kita bukan, kita tak tahu kita orang Islam atau bukan, kita orang iman atau bukan orang iman. Sebab itu al-iman juga, al-iman buat apa? Al-iman kadang-kadang dia tinggi, kadang-kadang dia apa? Turun. Wal-imam dalam mazhab kita, dalam mazhab al-sunnah al-jamaah, al-iman yazid wa yanqus. Tetapi dalam mazhab al-mu'tazilah, al-iman tak berubah. Al-iman satu. Mazhab al-mu'tazilah, lain, orang lain. Orang wahsh, orang tak baik. Orang lain, sebab dia muka dia sedih. Orang lain, saya sedih. Orang lain, nama dia al-mu'tazilah. Mazhab, nama dia mazhab al-mu'tazilah. Daripada mazhab yang ada dalam umma Islam. Mazhab al-mu'tazilah itu dia kata al-iman satu apa? Satu tingkat, tak naik tak turun. Tetapi mazhab kita al-iman yazid wa yanqus. Dia yazid, naik dengan apa? Dengan ta'at, dengan amalan yang baik. Quran dengan dosa atau amalan yang tak baik. Khalas? Sebab itu sini Allah suruh kita kata apa? Wa inni minal muslimin. Allah tak kata wa inni minal mu'minin. Sebab kita tak tahu kita orang iman atau bukan orang iman. وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم ثم هو دوس أمريكا الله سبحانه وتعالى بربا الله سبحانه وتعالى أكان بوان أكان نبا هبس في أصحاب الجنة أمريكا إن شاء الله أكان مسوء شرقة وعد الصدق إتو جنجي داري بدا الله جنجي داري بدا الله جنجي ينبنر سابتو الله كتا دلم سورة النساء ومن أصدق من الله qila wa man asdaqu min allahi haditha. Dua ayat itu dalam surah An-Nisa. Siapa yang bagi janji lagi baik daripada Allah atau yang benar daripada Allah? Tak ada, tak ada orang. Kalau Allah bagi janji, mesti apa? Mesti insyaallah janji itu akan datang. Makna kalau kita baca doa ini, mesti kita akan dapat yang belakang dia. Ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Kalau kita baca ini, kamu mesti dapat ni. Itu janji Allah. Kalau tak baca, kita rugi. Mungkin baca dapat, mungkin tak dapat. Tetapi kalau baca, yakin kita akan dapat. Sebab itu janji Allah. Faham tak? Faham? Baik. Sebab itu jangan lupa hari. Berapa tahun lagi? Lama lagi kan? Dua puluh sembilan tahun. Masya Allah. Lama lagi. Tak tahu kita hidup tak hidup. Okay, bismillahirrahmanirrahim. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي. وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق
فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الإنس والجن إنهم كانوا خاسرين والذي قال لوالديه أف أف كلمة تأدى معنى untuk dia tetapi tanda untuk kita marah macam di Malaysia kata apa ish kan mak panggil kita atau suruh adib buat ni mak ni kan ini itu haram walau tak sebut tak sebut tak ada makna tetapi tanda untuk kamu marah tanda untuk kamu sedih daripada arahan ibu atau ayah itu apa ini tanda untuk apa untuk kita tanda untuk kita marah daripada perkataan atau perbuatan ibu kita atau ayah bukan ibu sahaja ayah juga sebab ibu semua sedih surunuh sekarang ayah juga haram walau kalimah itu tak ada makna ya jangan kamu kata saya tak bercakap salah dengan dia saya tak bercakap kalimat tak baik dengan dia saya kata ish sahaja ish tu ambil dosa sebab itu Allah kata dalam surah Al-Isra la taqul lahumma aba uff wala tanharhum uff sahaja tak boleh kalimah uff walau tak ada makna dua harf alif fa tak ada makna tak boleh haram ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما tengok juga ulama kata di situ kalau kita tak buat amalan tak baik dengan ayah ibu kita tak cukup mesti kita buat apa mesti kita buat baik sebab itu Allah kata ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما makna kalau kita tak kacau mereka kita kata saya okey sebab saya tak kacau ayah ibu ini tak cukup mesti kamu buat apa? Kamu tak kacau dan buat baik. Kalau tak buat baik, kamu ambil dosa. Faham tak? Faham atau tak faham? Tak sampai lagi? Tak cukup. Tak cukup lagi? Kadang-kadang orang kata apa? Saya tak kacau ayah ibu. Bermakna apa? Tak lawan dengan mereka. Tak lawan dengan ayah ibu. Saya diam sahaja. Itu perbuatan itu tak cukup. Tak cukup untuk Allah redha atas kamu. Tak cukup. Mesti apa? Mesti kamu tak kacau mereka dan kamu buat baik dengan mereka. Wajib kamu buat baik. Faham tak Adib? Ampun Adib ni. Sebab itu mesti kamu buat apa? Mesti buat baik dengan ayah ibu kita, kamu. Tak boleh kamu kata apa? Saya diam atau saya tak buat apa-apa salah. Ini tak cukup. Mesti apa? وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا Allah suruh mesti kamu berjakab berkataan yang kerim. Berkataan kerim itu maksud berkataan yang baik. Wajib kamu berjakab baik dengan mereka. Kamu kata saya diam saja, saya tak berjakab dengan mereka. Tak berjakab berkataan buruk. Kamu tak berjakab berkataan buruk itu wajib. Dan berkataan baik itu juga wajib. Mesti kamu sebut. Walau daripada belakang hati kamu. Ibu kamu marah daripada kamu senyum. Okey, mak. Okey. Itu wajib. Wajib. Walau susah sangat. Susah sangat. Khusus kalau ayah ibu kita sudah apa? Sudah tua. Kadang-kadang dia contohnya dia tua, betul dia minta apa-apa. Baru habis dia minta sekali lagi. Baru habis kita minta sekali lagi. Kita ada kerja lain. Kita ada hal lain. Kalau kamu marah daripada itu, bahaya.
طيب كلام الله بقي انتو كيتا ايبو اتو اي ما تشنتو ما تشمانا كيتا كالوالدة اللي بديتو ها بود بي بستي بود بي انتو كسلامتا سبب اي انتو للكي كنتي شرقة دلما با دلما تنين اي ايبو دي انتو برمبوان كلاو سودا كاوين الحمد لله هبيت يا سلامت كلاو تا كاوين يا بتو سبب 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 عمر طوايتو مود اي ايبو كيتا لي مود اي ايبو كيتا لي شبد يا مارا شبد يا سيدي يا بقي ارحم بنيا يا منتا داري كيتا بنيا كرجا سابتو كلاو كيتا كاوين كيتا سلامة هبيس كنتي كيتا دلم ايا دلم سوامي تتبي كلاو تا كاوين لاجي مستي كود اي مستي كود ايبو كمو فهم ده جنة كتشف دي بوي دي paham tak? Baik itu apa? Itu yang apa penting sangat. Penting sangat apa? Taat untuk ayah ibu kita. Taat untuk ayah ibu kita. Untuk kita kalau kita nak masuk syurga. Kalau kita nak nak masuk syurga. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Wa ini yang Allah SWT kata uf, kalimah uf ini yang paling rendah. Dua kalimat ada makna. Yang lagi kalau kita kadang-kadang orang kata apa saya tak berjakap tetapi dia tukar muka kan kata hu kan macam mana tukar muka buat macam tu itu tukar muka itu juga salah tukar muka di hadapan ayah ibu kita salah faham tak kita mesti kita di hadapan ayah ibu kita, kita apa? Kita zahirkan untuk mereka, kita tak ada apa. Macam tak ada apa. Kita okey, suruh no. Walau kita masuk beli rumah, kita menangis, tak apa. Tak, ini hal kamu lain. Tetapi di hadapan dia, jangan kamu apa? Jangan kamu zahir apa-apa. Untuk apa? Untuk kamu marah, untuk kamu sedih, untuk arahan dia berat atas kamu, untuk mau tak mau ikut. Itu jangan buat macam tu. Khalas? Alas? Tak. Jom kita sama. Bismillahirrahmanirrahim. Walikullin darajatum mimma amilu. Walikullin darajatum mimma amilu. Waliwaffiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun. Itu tengok walikullin darajatun mimma amdu. Setiap orang akan ambil ikut amalan dia. Itu ada kata ulama. Semua dosa boleh Allah subhanahu wa ta'ala apa kata apa dalam bahasa Malaysia dia simpan atau dia apa berubah denda sampai hari kiamat. Kecuali uququl walidai. Uququl walidai tahu apa mana uququl walidai kan? Tak taat untuk ayah ibu. Kalau kita tak taat ayah ibu, dosa dia ada dalam dunia sebelum akhirat. Iqab itu, denda yang daripada Allah ada dalam dunia sebelum akhirat. Semua dosa lain, mungkin Allah turun iqab atau azab atau denda atau apa-apa atas kita dalam dunia, mungkin Allah simpan untuk apa? Untuk nanti di hari kiamat Allah buat muhasabah untuk kita. Kecuali dosa kita dengan ayah ibu. Mesti ada dalam dunia sebelum akhirat. Faham tak? Mesti ada dalam dunia sebelum akhirat. Dosa ini sahaja yang ada dalam dunia sebelum akhirat. Apa-apa yang lain boleh apa? Sana jumpa. Uququl walidin sahaja di sini. Sebelum sana. Sebelum sana. Mana sana ada lagi. Tapi sini dulu. Sini dulu. Hukumah daripada Allah SWT. Kita tengok orang yang buat salah dengan ayah ibu. Dia buat tak taat. Dia buat salah untuk semua. Tengok hidupan dia dalam dunia tak baik. Susah. Hidupan dia tak ada banyak masalah, ada banyak ujian, ada banyak musibah untuk dia. Susah. Ha? Tengok orang yang lain yang taat untuk ayah ibu dia, tengok hidupan dia senang, seronok tu semua. Banyak cerita sangat untuk itu. Banyak cerita. Ada sebelum ni satu orang saya kenal daripada bukan keluarga saya tetapi yang daripada orang yang kita kenal dekat daripada keluarga saya dia banyak buat salah dengan ibu dia
Bania puasa dengan ibu, kacau ibu dia, bania kali tu semua. Hidupan dia semua tabai. Betul dia bercakap dengan ayah saya. Tu cerita itu lama ya. Dia kata saya tak tahu kenapa saya saja macam tu. Semua adik-beradik dia baik. Semua adik-beradik dalam keadaan baik. Betul ayah saya kata masalah kamu sebab ibu kamu. Bilah minta maaf daripada ibu. Dia bi minta maaf daripada ibu dia. Duduk dengan ibu dia sampai ibu dia reda itu semua. Betul dia tengok hidupan dia semua berubah. Semua berubah untuk keadaan baik. Sebab ibu sudah reda tadi. Faitu ulama kata itu dalam dunia semua dosa kita mungkin Allah SWT buat muhasabah kita nanti di hari kiamat. Kecuali apa? Dosa kita dengan ayah ibu. Allah buat muhasabah di sini dulu sebelum di sana. Faham tak? Faitu bahaya sangat dosa dengan ayah ibu itu. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ أيتو حساب وراي كافر يموت بيء دلم دنيا. Kadang-kadang kan kita jumpa orang kafir dalam dunia, dia buat baik, bagi sedekah, bagi buat baik, amalan baik, tolong orang itu semua. Orang itu Allah ganti untuk dia dalam apa? Dalam dunia juga. Dalam dunia. Sebab itu Allah kata sini, "Wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'ala an-nari adhhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya." Tayyibat kamu, amalan yang baik yang kamu buat sudah habis di mana? Dalam hayat dunia. Dalam dunia. Sudah habis. Allah ganti. Dia buat baik, Allah bagi untuk dia lagi terus dalam dunia. Dia buat baik, Allah bagi dia sihat. Dia buat baik, Allah bagi untuk dia duit. Dia buat baik, Allah bagi untuk dia anak banyak. Macam tu. Allah bagi untuk dia semua dalam apa? Dalam dunia. Tetapi nanti dari kiamat apa? فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُنُ. Hari ini kamu akan dapat azab yang hina. Azab yang tak baik. Sebab apa? Sebab habis. Tak ada apa-apa untuk dia. Muhasabah saja. Tetapi amalan yang baik yang dia buat di dunia. Sebab itu tak boleh. Kalau Allah SWT ya. Dalam dunia Allah tak bagi untuk dia. Dan dalam akhirat juga Allah tak bagi untuk dia syurga. Allah zalim untuk dia. Sebab dia buat baik. Dia keluar duit. Dia buat tolong manusia. Dia macam tu. Dia buat baik. Kalau Allah dia buat baik. Allah tak bagi dia syurga. Atau Allah tak... Allah zalim untuk dia. Sebab itu Allah buat apa untuk dia? Allah ganti dalam dunia. Sebab syurga tak boleh masuk orang kafir dalam syurga. Sebab itu Allah ganti untuk dia mana? Di sini. Dalam dunia. Ganti untuk dia. Dia keluar satu ringgit, Allah bagi untuk dia 10. Faham tak? Ganti untuk dia. Tetapi kita orang yang orang Islam, Allah mungkin ganti. Allah mungkin tak ganti. Simpan di sana. Sebab insyaAllah sana kita akan dapat. Faham tak? Ha? Faitu. فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ. بسم الله. وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه
ألا تعبدوا إلا الله ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل
بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون itu cerita siapa? Cerita Sayyidina Hud dengan kaum dia, Ad, yang ada dalam negara apa? Al-Ahqaf. Ada? Baik itu negara Al-Ahqaf itu di mana? Sekarang tahu tak? Tak tahu? Tanya terus. Tak tahu tanya. Al-Ahqaf itu di mana sekarang? Di negara Oman. Iya, Oman. Dalam bukan Amman. Sebab kita ada di negara Arab ada dua negara sama atau lebih kurang sama. Oman wa Amman. Amman itu ibu negara untuk Jordan. Oman itu satu negara. Oman nama dia Oman. Dia tibi untuk apa? Negara Arab, hujung negara Arab. Alas? Iba itu dia Al-Ahqaf itu di mana? Di Oman. Bukan Amman, Oman. Oman itu ibu negara dia nama apa? Masqat. Masqat. Ibu negara dia nama dia Masqat. Okey, Alia? Baik. Berapa negara Arab yang Alia tahu tak? Belajar kan dalam sejarah tak belajar? Tak ada di Malaysia belajar sejarah Malaysia saja. Inna lillahi wa inna ilaihi. Tahu tak berapa negara Arab? Tak tahu juga? Ada 22 negara Arab. 22 negara Arab. Semua itu nama dia apa? Negara Arab. Sebab di Malaysia kalau kata negara Arab dia ingin terus Arab Saudi saja. Kamu dari mana? Arab. Arab Saudi ke? Bukan lah apa Arab Saudi. Kita 22 negara semua bercakap bahasa Arab. 22 semua bercakap apa? Bahasa Arab. Ada di negara di apa Afrika ada 10 negara. 12 di apa? Di Asia. Negara Asia. Mesir kira dua-dua. Sebab Mesir ada di Asia, ada di Afrika. Sinai di Asia. Baki Mesir di Afrika. Tahu Asia kan? Asia kamu dari mana? Dari Asia. Barat ada apa? Timur, timur. Timur. Okey. Baik itu balik lagi. واذكر أخا عاد إذ أخا عاد سودر عاد سودر عاد itu siapa سيدنا هود سيدنا هود cerita dia lagi panjang di surah apa ada satu surah dalam Al-Quran dengan nama dia surah هود ada satu surah nama dia surah هود cerita dia panjang di situ tetapi sini Allah SWT sebut apa sikit saja واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف ingat atau bagi cerita untuk kaum kamu wahai Muhammad dengan apa cerita Sayyidina Hud waktu dia apa? Da'wah untuk kaum dia, kaum Ad. Kaum Ad, Allah kata dalam surah Al-Fajr. Ha? Sifat dia apa? Al-lazina tagaw fil bilad fa'aktharu fiha al-fasad fa'asabba alaihim rabbuka sawta azab inna rabbaka labil mursad. Sifat kaum Ad, orang yang tinggi. Tinggi sangat. Orang tinggi sangat. Orang pandai sangat, ada ilmu, ada tamadun, kuat sangat di negara mereka. Sampai mereka Allah SWT kata juga dalam Al-Quran, mereka buat bangunan atau buat rumah dalam apa? Dalam bukit. Bukan untuk rumah untuk dia duduk. Bukan untuk duduk. Ini untuk main. Dia nak main, kan kita zaman kita nak main, ambil apa? Kereta remote tu kan? Untuk main dia. Tetapi orang itu kalau nak main buat apa? Jom kita buat rumah dalam bukit. Untuk main saja. Habis itu dia pergi bukit lain. Habis dia pergi bukit lain. Al-Ahqaf itu tanah Al-Ahqaf itu. Di antara Oman sampai Yaman. Itu negara mereka. Waktu itu tak ada kereta, tak ada apa, tak ada kapal terbang. Sekarang daripada Oman sampai Yaman dalam 3 jam dengan kapal terbang. 3 jam atau 2 jam. Dengan kapal terbang. Mereka itu apa? Jalan saja. Jom kita jalan kaki pergi dari sini sampai sana. Jalan kaki. Jalan-jalan ni. Qaum 'Ad. Orang
tinggi sangat, hebat. Hebat sangat, besar sangat. Wa Allah Subhanahu taala kata selepas Allah Subhanahu taala turun azab atas mereka, mereka meninggal. Allah Subhanahu taala kata contoh mereka waktu mereka jatuh meninggal macam apa? Ka'ajazi nakhlin khawiyah. Macam buku kurma. Tahu buku kurma tinggi macam mana tinggi? Dia jatuh. Kalau buku kurma tengok tiba-tiba buku kurma semua itu jatuh atas bumi, macam mana dia besar? Kan? Besar sangat. Itu Allah kata mereka ini kaum ini semua macam apa buku kurma yang jatuh itu. Sudah berarti semua buku kurma jatuh. Kita bercakap sebelum itu kan baru di berapa tahun yang sebelum ini dia sudah apa? Sudah jumpa untuk kubur satu orang daripada kaum Ad itu. Waktu orang daripada zaman kita itu dia bindiri di sini lagi kurang daripada ini. Dia bindiri, dia tidur macam tu. Orang itu kaum itu dia tidur macam tu. Betul orang yang zaman kita ini dia bindiri macam tu. Dia lagi bindik daripada ini saja. Macam kalau kita ya, kalau mereka itu hidup sampai sekarang, kita macam untuk mereka macam apa? Macam semua. Nah, macam kita kalau kita ambil semua itu letak sini. Ya, macam tu. Itu kaum Ad. Fa ini Allah SWT kata sini apa? Wa dhkur akha 'ad id anzara qaumahu bil ahqafi wa qad khalat an-nuzur min bayni yaday. Khalat an-nuzur bermakna sebelum dia ada bani Nabi lagi. Ada bani Nabi lagi. Tetapi Allah sebut untuk kita Sayyidina apa? Sayyidina Hud. Cerita Sayyidina Hud. Sebab Allah SWT kata dalam surah Al-Baqarah, minhum man qasasna 'alayka wa minhum man lam naqsus 'alayk. Ada bani Nabi. Ada bani Nabi yang Allah sebut dalam Al-Quran. Ada Nabi lain yang Allah tak sebut. Fa'ini Allah kata wa qad khalat an-nuzur min bayni yadayhi. Ada bani Nadhir, bani Rasul sebelum itu. Allah sudah hantar untuk mereka ini. Alla ta'budu illa Allah, macam semua Nabi. Dia kata Allah hantar dengan apa? Satu da'wah. Alla ta'budu illa Allah. Jangan kamu buat ibadah kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Inni akhafu alaikum azaba yawmin azim. Qalu aji'tana lita'fikana 'an alihatina. Kamu datang untuk kamu apa? Kacau tuhan-tuhan mereka. Berhala ya. Dia kata untuk nabi dia, untuk Sayyidina Hud, kamu mai bukan untuk kita keluar dari badan neraka untuk syurga. La, kamu mai untuk kacau kita saja. Kamu mai untuk apa? Kacau ibadah kita, kacau berhala kita. Qalu aji'tana lita'fikana 'an alihatina fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Selepas itu Allah SWT hantar untuk mereka apa? Hantar untuk mereka rih. Rih itu ada dalam Al-Quran ada dua kalimah. Ada rih wa ada apa? Riyah. Ada rih, ada riyah. Riyah itu dia mai dengan baik dalam Al-Quran. Kalimah riyah itu dia datang dengan apa? Dengan baik. Tetapi riyah dia mai dengan apa? Dengan azab. Faham tak? Itu kalau dalam Al-Quran Allah sebut kalimah riyah, kita tahu terus itu apa? Azab. Tetapi kalau Allah sebut kalimah riyah, mana itu Allah sebut apa? Baik. Anin yang baik. Itu riyah. Ha? Riyah itu apa? Anin yang ada azab. Riyah anin yang apa? Anin yang baik. Khalas? Baik. Itu kalau kita sebelum kita hujan kan ada anin. Anin itu jangan kamu kata apa? Itu riyah. Tetapi kamu kata apa? Itu riyah. Itu riyah. Kita harap untuk ini anin yang apa? Anin yang baik. Ha? Faitu sini Allah kata Allah falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna. Mereka tengok sebelum hujan kan ada tanda gelap, ada anin itu semua. Awal mereka tengok itu dia kata ini apa? Ini hujan. Hujan mai untuk kita. Allah kata apa? Bal huwa mastajaltum bihi. Yang kamu minta tadi daripada Nabi kamu, kamu minta apa? Azab kan? Faitu Allah kata itu yang kamu minta. Mastajaltum bihi rihun fiha azabun alim. Anin yang ada apa? Dalam anin itu ada azab. Kemudian anin itu buat apa? Tudammiru kulla syai. Hancur untuk semua yang hadapan dia. Apa-apa yang ada, dia hancur. Kecuali apa? Tudammiru kulla syai'in bi'amri rabbiha fa'asbahu la yura illa masakinuhum. Kecuali rumah-rumah mereka. Rumah-rumah mereka ada sampai zaman kita sekarang. Di negara Oman, dalam wilayah nama dia Salala. Iya, wilayah Salala. Salala, nama wilayah.
di negara di Malaysia kan wilayah kan, Oman juga wilayah, bukan macam Mesir. Mesir bukan wilayah, Mesir apa kata muhafazah, itu dia wilayah juga, wilayah nama dia wilayah Salalah. Wilayah Salalah itu ada rumah mereka sampai sekarang. Sebab itu Allah kata wa asbahu la yura illa masakinhum, rumah mereka sahaja yang ada. Selepas angin tu mai, semua mati, manusia mati, buku mati, haiwan mati, semua mati kecuali apa? Roma. Itu yang ada sampai sekarang, tak hilang. Dan untuk sampai hari kiamat juga. Faham tak? Roma, Roma mereka lah. Roma orang orang adi tu. Besar. Ya. Besar. Nak bi lah bi, jom. Kita kita buat, kita buat apa ni? Kita buat apa boleh kita bi jalan sana, jalan jalan. Salalah. Kakak saya ada di sana. Tetapi bukan di Salalah, di di negeri lain. Di wilayah lain. Tetapi di Oman. Di sana ada di Salalah itu ada sampai sekarang. Roma, Roma kaum Adi itu. فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجِزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِمَّا كَنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً. Kena buat Allah sebut itu. Allah kata وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا, dengar, وَأَبْصَارًا mata, وَأَفْئِدَةً hati. Kena buat Allah sebut itu. Allah buat lain untuk mereka kan, dia boleh jalan, dia boleh berdiri, dia boleh bercakap, tapi Allah tak sebut itu semua. Allah sebut tiga ini saja. As-sam' wal-absar wal-afidah. Kenapa? Kenapa? Sebab bandai boleh agak-agak. Kita bercakap sebelum itu bukan sebab bandai. Sebab yang ingat. Apa yang kita bercakap. Sebab kita bercakap sebelum itu. Ada sebelum itu di ayat lain kita Allah sebut itu tiga itu saja. As-sam' wal-absar wal-afidah. Kenapa Allah sebut tiga ini saja? Allah tak sebut lain. Sebab kita bercakap sebelum itu, Nur lah. Ingat tak Nur? Ingat lah. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sebut tiga ini, sebab ini adawatul ta'allum. Kita dapat ilmu dengan tiga itu. Kita dengar lulu, suara guru yang bercakap. Kita nampak dia selepas kita dengar, kita nampak dia. Selepas itu yang dia bercakap turun atas apa? Hati-hati kita. Terus. Khalas, sebab itu tiga itu apa ya Aliyah? Adawat apa? Adawat ta'allum. Adawat ta'allum. Kalau kita nak belajar, kita guna tiga itu dulu. Ah, kita dengar dulu suara orang yang bercakap. Selepas itu kita nampak dia. Kita dengar suara orang atau kuliah daripada orang. Oh, cantik sangat. Kita cari orang itu untuk nak belajar dengan dia. Kita duduk belajar dengan dia itu semua. Berkataan dia, dia masuk di mana? Bukan akal kita, dia masuk atas hati terus. Sebab kita suka dia. Waitu yang kata orang Arab kata apa? Ma kharaja min al-qalb wasala ila al-qalb, yang keluar daripada hati sampai untuk apa? Untuk hati, yang keluar daripada telinga atau daripada mulut sampai untuk apa? Untuk telinga saja, tak sampai untuk hati. Faham tak? Faitu dia keluar, dia kita dengar, batu kita nampak, batu kita masuk untuk apa? Untuk hati kita. Sebab itu Allah sebut tiga ini. Fama aghna anhum absar sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum. Tiga ini tak tolong mereka. Tiga ini tak tolong mereka. Makna apa? Mereka tak dapat ilmu daripada Nabi mereka, Sayyidina Hud. Faham tak? Alas? Iba itu tiga itu mesti kita jaga tiga ini. Sebab kalau kita, kalau satu daripada tiga ini rusak, ilmu tak masuk. Sebab itu Sayyidina apa? Sayyidina Imam Syafi'i itu waktu dia tanya untuk Waqi' kan? Sa'altu Waqi' aswa hifzi fa'ushadani ila tarqil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nur. Tahu kan itu masyur kan cerita ini? Dosa dia apa dia kata? Dia nampak untuk perempuan atau untuk kaki perempuan. Nampak. Sebab itu ada satu alat daripada alat belajaran sudah rosak. Sebab itu ilmu tak masuk. Faham tak? Sebab itu kalau kita ada satu alat rosak daripada tiga alat ini, susah ilmu akan akan masuk. Kalau telinga kita rosak, rosak dengan apa? Dengar perkataan yang tak baik. Dengar menyanyi yang tak baik, mendengar orang yang tak baik. Astaghfirullahaladzim. Eba itu kita rosak untuk apa? Untuk telinga. Nampak rosak juga dengan tengok filem yang tak baik, tengok orang yang tak tutup aurat, tengok apa-apa yang salah macam tu. Eba ini dia apa? Rosak untuk mata. Itu semua dia rosak untuk apa?
Untuk hati. Kalau dua ini rosak, hati itu otomatik apa? Otomatik rosak. Sebab Nabi kata dalam satu hadis, maksud hadis itu setiap orang yang buat dosa, Allah buat dalam hati dia apa? Satu titik hitam. Sampai kalau dia buat dosa, tak buat istighfar, hati dia akan jadi apa? Satu hati atau satu daging yang hitam. Gelap. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa bima ushriba min hawa. Dia tak tahu apa-apa yang baik, apa-apa yang salah, kecuali yang ikut apa? Hawa diri dia. Bermakna dia tak tahu mana yang betul, mana yang salah. Dia ikut apa? Hawa nafsu sahaja. Sebab hati dia sudah apa? Sudah rosak. Sudah mati. Walau dia hidup di hadapan kita, tetapi hati dia sudah mati. Bermakna apa? Gelap, hitam, waliyazubillah. Sebab itu yang penting apa? Bukan pakaian kita putih. Yang penting apa? Hati kita putih. Kita pakai baju yang putih, macam tengok perempuan yang bi umrah atau bi haji, tengok macam malaikat jannah. Kan? Semua putih, 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 putih. Tetapi bukan itu penting. Kamu pergi sana untuk basuh apa? Basuh hati, bukan basuh baju. Kamu pergi sana untuk basuh hati. Basuh hati makna kamu pergi sana pakai apa-apa, tak ada masalah. Pakai hitam ke putih ke warna-warni ke apa-apa boleh, tak ada masalah. Yang penting waktu kamu balik, balik dengan hati yang apa? Yang putih, itu yang kita mahu. Tetapi kamu balik dengan baju putih tetapi hati kamu hitam, tak mahu. Faham tak? Ha? Itu penting. Tiga itu Allah sebut, tiga itu dalam Al-Quran untuk apa? Allah nak kata ini tiga alat yang penting untuk apa? Untuk belajaran, untuk ambil ilmu. Kalau satu rosak, ilmu tak masuk. Khalas? Faham tak? Faham tak? Faham tak? Takut ke? Saya tanya banyak, tanya dia banyak, dia terkejut. Okey, bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ